Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat video ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Seperti apa videonya? Ini dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oke, langkah pertama kita pilih grade new, lalu pilih aspek rasio 16:9, kemudian next. Di sini kita akan memasukkan latar yang berwarna hitam ini dan panjangkan durasinya hingga 38 detik. Kenapa? Karena kita akan menyesuaikan dengan musiknya. Kemudian di sini kita akan memasukkan gambar backgroundnya. Kita akan menggunakan yang ini. Untuk kalian yang ingin mendapatkannya, silahkan download, linknya ada di deskripsi video ini. Selanjutnya kita fullkan, kemudian pilih animasi masuk memudar untuk waktunya 1,5 second. Selanjutnya kita akan memasukkan stiker, yaitu berupa kilauan cahaya. Pilih layer, lalu pilih stiker. Untuk kalian yang belum mendapatkannya, silahkan download di aset KineMaster. Kita akan menggunakan yang ini, kita panjangkan durasinya, kemudian kita perbesar, lalu pilih animasi masuk memudar untuk waktunya 1,5 second. Kemudian kira-kira di 2 second kita akan memasukkan gambar lentera. Di sini kita akan menggunakan lentera yang ini, kemudian kita fullkan, lalu panjangkan durasinya, kemudian pilih animasi masuk. Di sini bebas kita menggunakan yang enter slip down untuk waktunya 1,5 second. Jadi seperti ini. Selanjutnya kira-kira di 4 second ini kita akan memasukkan stiker lagi. Pilih layer, lalu pilih stiker. Di sini kita akan memasukkan logo yang ini, kemudian kita panjangkan durasinya, selanjutnya kita akan membuat animasi logo. Pilih ikon kunci ini, lalu kita pilih tanda plus, kemudian di 7 second kita pilih plus lagi, kemudian kita perkecil dan tempatkan di atas hingga muncul garis merah supaya berada di tengah. Oke, begini untuk hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan teks yang sudah saya buat di PixelLab. Pertama yang ini, kemudian kita tempatkan di bawah. Selanjutnya pilih animasi masuk bebas. Di sini kita akan menggunakan yang scale down untuk waktunya 1,5 second, kemudian kita panjangkan untuk durasinya kira-kira sampai di 10 second saja, kita potong. Selanjutnya kita pilih animasi keluarnya, pilih yang fade atau memudar. Selanjutnya di 10 second kita akan memasukkan foto yang sudah saya edit sebelumnya dengan cara menghapus background.
Foto ini saya gunakan juga di ucapan Idul Fitri tahun lalu. Kemudian kita tempatkan di tengah, lalu kita perbesar seperti ini. Oke, kita atur kira-kira segini. Selanjutnya kita pilih animasi masuk memudar untuk waktunya 1,5 second, lalu checklist. Oke, kalau sudah kita geser, lalu kita akan memasukkan teks berikutnya. Di sini kita akan memasukkan teks ini, Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita tempatkan kira-kira di bawah sini. Selanjutnya untuk animasi masuknya kita pilih fade dan waktunya 1,5 second. Kemudian kita panjangkan, sesuaikan dengan klip. Oke, kalau sudah kita masukkan teks berikutnya. Di sini saya memasukkan untuk tahunnya 1443 Hijriah. Kita tempatkan di bawah, kira-kira di sini. Lalu untuk animasi masuknya sama, 1,5 second juga, pilih fade. Lalu kita panjangkan durasinya. Oke. Kalau sudah, kita akan memasukkannya lagi untuk teks berikutnya. Di sini kita akan memasukkan teks yang mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kita tempatkan untuk teks yang ini di paling bawah. Kecil. Oke, kira-kira segini. Kemudian untuk animasi masuknya kita pilih yang fade atau memudar untuk waktunya 1,5 second. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan memotong untuk tiap-tiap teksnya agar terlihat lebih menarik lagi. Kira-kira di 11 second kita akan memotong teks yang ini. Pilih ikon gunting lalu pilih potong ke kiri. Kemudian di 11,5 second kita akan memotong teks yang paling bawah. Dan terakhir kita akan memotong untuk fotonya di 12 second. Oke. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan audio. Di sini untuk audionya kita akan menggunakan yang ini. Pilih ikon plus. Dan langkah terakhir pilih ikon gear ini, lalu video fade out-nya kita setting di 2 second. Kalau sudah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah Kemudian pilih ikon yang ini, lalu kita save to gallery. Oke, jadi begitulah cara membuatnya. Untuk kalian yang ingin membuatnya silahkan download, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika yang baru bergabung dengan channel ini silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Allah.